Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Radio TV dan Radio Ojar, muliakan Allah SWT dimanapun antum berada, semoga Allah SWT selalu merahmati, memberikan keberkahan dan kemudahan kepada antum dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas dan urusan antum dalam keseharian. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW di hari yang penuh berkah ini, di mana Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umatnya agar banyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas salawat-salawat umatnya tersebut dengan 10 kali balas atau 10 kali lipat. Maka dari itu, mari para kaum muslimin, ya, detik-detik kehidupan kita dari hari ini kita isi dengan banyak berengkapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan melanjutkan tentang tuduhan kepada Rasul Islam Tamiyah bahwa beliau tidak menghormati Rasulullah SAW atau merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Pada jumpa kita yang lalu telah kita bahas bagaimana konsep Rasul Islam Tamiyah dalam memuliakan, mengagungkan, menghormati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah kita bahas, ada 5 poin yang kita bahas dalam menjelaskan bagaimana pandangan beliau bahwa orang-orang yang menuduh bahwa beliau tidak menghormati, tidak memuliakan Rasulullah SAW merupakan suatu fitnah dan tuduhan bohong. Ya, barang siapa yang cukup membaca salah satu kitab beliau saja, baik kitab beliau yang paling sederhana, halamannya saja seperti Aqidah Al-Wasithiyah ataupun kitab-kitab beliau yang lainnya, akan menemui, ya, bagaimana beliau mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang yang merasa dikritik oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam konsep mereka menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka balik membuat semacam opini dan fitnah di tengah masyarakat bahwa Ibnu Taimiyah tidak memuliakan dan tidak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita bahas dalam jumpa kita yang lalu bagaimana beliau menjelaskan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dalam banyak tulisan beliau menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, baik sifat beliau yang secara pribadi maupun sifat dalam bentuk fisik, ya, dijelaskan oleh beliau dalam banyak tulisannya. Kemudian telah kita jelaskan juga di mana beliau juga menggambarkan bagaimana hukum orang yang melecehkan, merendahkan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa orang yang menyakiti Rasulullah SAW bagian dari, sungguh dia telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari menyakiti atau menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kita jelaskan pula pada bagian yang keempat itu bahwa orang-orang berololok dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikannya keluar dari Islam. Yang kelima juga beliau menjelaskan tentang wajibnya menegakkan hukum, berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam adalah yang kita bahas pada kesempatan ini adalah beliau menjelaskan bagaimana hak-hak Rasulullah atas hak-hak Rasulullah SAW di atas umatnya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan jelaskan beliau mengupas bagaimana hak-hak Rasulullah SAW atas umatnya. Ya, semoga pembahasan ini dapat mencerahkan kita bagaimana hakikat dari memuliakan Rasulullah SAW itu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran Sunnah serta manhaj salaful ummah. Karena kita dapati di tengah masyarakat ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi tuntunan Rasulullah SAW dengan alasan mereka adalah dalam rangka memuliakan, menghormati Rasulullah SAW. Bahkan ada semacam teori yang terselubung atau suatu sikap atau kaidah yang terselubung, seakan-akan semakin berlebih-lebihan orang memuji Rasulullah SAW, seakan-akan dia lebih ditunjukkan sebagai orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Padahal tidak demikian. Orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW adalah orang yang benar-benar menjalankan tuntunan dan syariat Rasulullah SAW. Bukan orang yang berbuat gulu, berlebih-lebihan, atau mengkultuskan, atau melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, lalu berhujah dengan mengatakan ketika dikritisi, ketika diluruskan pandangan-pandangan tersebut, mereka mengatakan, oh ini orang anti terhadap menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW. Ini suatu kesimpulan yang sangat keliru. Karena kita mengkritisi mereka, meluruskan pandangan mereka, meluruskan sikap mereka yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, maka artinya kita ingin mereka benar-benar mencintai Rasulullah SAW, bukan cinta palsu, ya, bukan cinta yang
pengakuan secara pihak dari kita atau dari mereka, sementara bila kita timbang cinta itu tidak sesuai dengan cinta yang digariskan atau yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikru ba'dhi huquqin Mustafa ala ummatihi, menyebutkan menjelaskan sebagian dari hak-hak Mustafa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas umatnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, setelah ini juga kita akan bahas nanti sikap-sikap gulu yang harus dihindari dalam mencintai atau dalam alasan sebagai sikap memuliakan Rasulullah SAW. Banyak orang seakan-akan orang yang melakukan kegiatan ritual-ritual salawat dengan berkumpul, dengan ramai-ramai, dengan berteriak-teriak, dengan berjoget-joget, mereka sudah menganggap itu adalah adalah suatu tuntunan yang sangat menggambarkan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Menurut mereka begitu. Ya, sehingga mereka mengadakan semacam konser-konser selawat, ya, yang menurut mereka itu adalah dalam rangka menggambarkan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Kita tidak mengingkari bahwa bersolawat kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu ekspresi atau bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tetapi kita harus meluruskan bahwa cinta kepada Rasulullah SAW atau bersolawat kepada Rasulullah SAW tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan tertentu atau apalagi dicampuri oleh perbuatan-perbuatan yang menyalahi sunnah dan aturan Rasulullah SAW. Bercampur baur wanita dan laki-laki, berjoget-joget, bergoyang-goyang, bahkan kadang-kadang berselawat dengan selawat-selawat yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang di dalam makna-makna selawat itu adanya nilai-nilai yang dapat merusak keyakinan atau tauhid seseorang, bisa sampai pada tingkat gulu, bahkan mungkin mempersekutukan atau memberikan sifat-sifat Tuhan kepada Rasulullah SAW. Ini satu hal yang harus kita luruskan kepada masyarakat kita. Kita pro, kita setuju bahwa Rasulullah SAW harus dicintai, kita sangat mendukung, kita sangat menganjurkan bagaimana seorang muslim memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Tetapi tentu tetap dalam koridor-koridor, batasan-batasan yang tidak berlebih-lebihan dalam memuja-muji Rasulullah SAW tersebut, karena Rasulullah SAW tersebut tidak Rasulullah SAW sendiri tidak redha atau tidak suka, bahkan melarang bila beliau diangkat melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepada beliau. Baik kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah satu hak dari antara hak Rasulullah SAW atas umatnya adalah bahwa umatnya hendaknya lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri mereka. Jadi mencintai Rasulullah SAW melebihi dari mencintai diri mereka sendiri. Dan mampukah kita membuktikan hal itu? Cuma para sahabat Rasulullah SAW telah membuktikan hal itu, ya, di tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah kesulitan dan kesempitan yang mereka alami, mereka berjuang, mereka membela Rasulullah SAW dengan jiwa raga mereka, bahkan mengorbankan segala apa yang mereka miliki demi untuk membela Rasulullah SAW, demi mencintai Rasulullah SAW. Maka dari itu, bentuk-bentuk lebih mencintai Rasulullah SAW tersebut dari diri sendiri adalah bisa dalam bentuk ketika diri kita ini lebih suka kepada perbuatan-perbuatan yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka kita kekang diri itu. Dahulukan saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW, ya, dihina, dimaki atau dilecehkan, maka dia lebih bersiap untuk mengorbankan jiwanya demi membela kehormatan Rasulullah SAW. Siap mengorbankan jiwanya demi menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Siap mengorbankan jiwanya demi menegakkan agama Rasulullah SAW. Itulah bukti kalau orang, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, dia ingin mencintai Rasulullah SAW lebih dari mencintai dirinya sendiri. Kalau di masa hidupnya Rasulullah SAW, sahabat menunjukkan dengan berperang bersama Rasulullah SAW, ya, bahkan menghadang tombak dan panah bila ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula bagian daripada bentuk cinta kepada kita kepada Rasulullah SAW adalah membela ajarannya, membela sunnahnya dari orang-orang yang ingin meninggalkan sunnahnya, lalu mempromosikan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Ini adalah bagian dari jihad kita, bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahwa kita ingin ajaran sunnah Rasulullah SAW adalah yang teratas dari segala ajaran-ajaran lainnya. Jangan kita melakukan mempromosikan ritual-ritual ataupun ya, ibadah-ibadah yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kita akan selalu mengkritisi hal-hal yang merupakan merendahkan sunnah Rasulullah SAW atau melenceng dari sunnah Rasulullah SAW. Maka itu adalah bagian dari bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Anallah akhbara annahu SAW awla bil mu'minin min anfusihim. Allah telah menyatakan dalam firman-Nya bahwa orang-orang beriman itu lebih mencintai Rasulullah SAW. Ya, harusnya mereka lebih mencintai Rasulullah daripada diri mereka sendiri. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu aula
bil mu'mina min anfusihim, bahwa Nabi itu lebih berhak untuk mereka cintai oleh orang beriman itu daripada diri mereka sendiri. Ya, lebih aula, lebih utama, ya, dengan orang beriman itu daripada diri mereka sendiri, lebih utama bagi mereka untuk dihormati, dibela, dijunjung tinggi, diagungkan, ya, terutama perintah-perintahnya, aturan-aturannya, sunnahnya, ya, mencintai orang yang belah sunnahnya, mencintai orang yang berjuang demi sunnahnya, ya, orang yang mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang, ya, tentu orang yang membuktikan dengan sikapnya adalah membela sunnah Rasulullah SAW, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, bukan dia lebih menghargai pandangan kiainya, pandangan ustadznya, pandangan keputusan ormasnya, pandangan dari pendapat-pendapat menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, tidak, dia lebih dahulu apa, mendahulukan apa yang dikatakan, yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas, ya, bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, ya, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, ya, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu urusan, menentukan suatu perkara atau menentukan suatu urusan, ya, bahwa mereka memiliki pilihan dari diri mereka sendiri, tidaklah pantas seorang mukmin melakukan hal tersebut. Nah, dari itu maka di antara haknya Rasulullah SAW itu adalah lebih mengutamakan Rasulullah SAW. Orang yang haus, lebih mengutamakan Rasulullah SAW, ya, lebih mendahulukan Rasulullah SAW daripada dirinya. Orang yang lapar, ya, dengan butuh kemakan, mereka lebih mendahulukan Rasulullah SAW untuk membela Rasulullah SAW. Demikian pula orang yang kewajiban menjaga Rasulullah SAW dengan jiwa dan hartanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang bagaimana seorang surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li ahli Madinati wa man haulahum tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang sekitar mereka, minal Arabi, dari orang-orang pedalaman, ya, minal Arabi, orang-orang Arab pedalaman, ay yatakhallafu an Rasulillah, mereka, ya, mundur dari membela Rasulullah SAW. Ya, wa makana, tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang di sekitar mereka dari penduduk Arab pedalaman, ya, mereka mundur dari membela Rasulullah SAW. Wala yarghabu bi anfusihim, atau mereka lebih mencintai diri mereka daripada membela Rasulullah SAW. Ya. Ya, wala yarghabu bi anfusihim an nafsih, ataukah mereka tidak pantas juga mereka itu lebih mencintai diri mereka daripada membela Rasulullah SAW. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 120, maka li ahli al-madinati wa man haulahum min al-arabi ay yatakhallafu min an Rasulillah, tidaklah pantas bagi orang penduduk Madinah dan orang sekitar mereka dari arah-arah pedalaman, mereka itu yatakhallafu, artinya tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW, atau mereka lebih menyayangi diri mereka daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sebenarnya dalil-dalil, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan, seperti Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, Allah la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ya. Tidak ada beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya daripada ayahnya, anaknya, dan dirinya sendiri, dan manusia seluruhnya. Bahkan ketika Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah yang paling aku cintai dari segalanya kecuali dari diriku. Rasulullah SAW, la ya Umar hatta akuna habba ilayka min nafsi. Tidaklah sempurna imanmu, ya hai Umar, ya, tidak demikian wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Lalu Umar berkata, al-ana ya Rasulullah, la anta habu ilayya min nafsi ya Rasulullah, al-ana ya Umar. Ketika Umar mengatakan, engkau adalah lebih aku cintai dari diriku sendiri wahai Rasulullah, maka Rasulullah, al-ana ya Umar, sekaranglah bahwa engkau telah benar dalam bersikap dan memiliki iman yang sempurna. Yang kedua adalah, Allah khassahu bil mukhatabah bima yaliq, di mana Allah juga memerintahkan orang beriman agar berbicara kepada Rasulullah SAW dengan panggilan yang santun. Dengan panggilan yang santun. Maka tidak dipanggil atau berbicara kepada Rasulullah SAW seperti bicara kepada orang-orang biasa. Ya,
tidak berbicara kepada Rasulullah SAW seperti berbicara kepada orang-orang biasa. Yaitu annallaha khassahu bil mukhatabah bima yalik. Allah telah memberikan tuntunan secara khusus kepada orang beriman agar bicara kepada Rasulullah SAW dengan yang pantas. Maka tidak berbicara atau dipanggil Rasulullah SAW seperti kita memanggil orang-orang biasa dengan menyebut namanya saja. Ya Muhammad, itu tidak boleh. Atau dengan kunyah saja, ya Abul Qasim. Tetapi dipanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 63, wala taj'u du'a doa ar-rasuli ka doa bainakum ka doa ibadikum ba'dah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'u doa ar-rasul bainakum ka doa ibadikum ba'dah. La taj'u doa ar-rasul ya bainakum ka doa ibadikum ba'dah. Janganlah kalian memanggil Rasulullah SAW itu di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian yang lainnya. Yang kami jadikan panggilan Rasul itu di antara kalian, yaitu jangan kalian memanggil Rasul itu di kalangan kalian, yang kalian panggil Rasul itu seperti kalian memanggil sesama, ya, sesama kalian. Maka kalau kita memanggil sesama, ya bisa kita panggil dengan nama-nama yang biasa saja, ya. Ya Ahmad, ya Muhammad, ya Gulam, ya, dan ya Pulan. Tapi Allah SWT melarang kita. La taja'lu du'a Rasul bainakum kadu'a ibadikum ba'dah. Janganlah kamu jadikan panggilan kamu terhadap Rasulullah SAW itu, ya, di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian kalian atau sebagian yang lainnya. Maka Allah melarang kita, ya, dengan menyebut namanya saja, ya. Maka panggilan yang mulia adalah dia menyebut apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Makanya di kalangan para sahabat, mereka begitu menghormati Rasulullah SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan adab dalam surah Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dah. Ya alladziina aamanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi. Wahai orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi SAW. Ya. Wa la taj'alu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya alladziina aamanu ala la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, jangan kalian pula memanggil dengan suara yang keras. Wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum ba'd. Sebenarnya kalian bicara dengan suara yang lantang antara sama kalian, enggak boleh bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Allah memuji orang-orang merendahkan suaranya ketika bicara dengan Rasulullah, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Lahum mafiratun ajrun 'adzim. Ini di awal surah Hujurat itu, sungguh di sana ayat-ayat yang di awal-awalnya itu bicara masalah adab yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari awalnya, ya ulidina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menduli Allah dan Rasulnya. Ya ulidina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu diajar lagi, ya. La tarfu aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Yang kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, dan juga jangan bicara dengan suara-suara yang keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memuji innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum litaqwa. Orang-orang merendahkan suaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 'inda Rasulillahi. Itulah orang-orang yang telah Allah berikan ujian kemuliaan kepada dia. Ulailadzina amtahana al-qulubahum litaqwa, yang Allah berikan ketakwaan dalam hati mereka. Disifati bahwa sifat tersebut adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina amtahana al-qulubahum litaqwa. Itulah orang-orang yang telah Allah uji di hatinya dengan ketakwaan. Nah, itu menunjukkan bagaimana harus adab. Sampai dalam hal ini, ketika ulama bicara masalah adab berziarah ke kubur Rasulullah SAW, ulama juga menjelaskan, tidak boleh berdengan suara yang lantang dan suara yang keras. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebenarnya ada sebagian-sebagian di negara Arab, contoh kalau orang-orang dari Mesir, di mana itu dari jauh dia sudah mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan suara yang keras, tidak boleh. Tetap dengan suara, walaupun Rasulullah SAW itu telah meninggal, tetapi adab-adab ketika berziarah kepada Rasulullah SAW tetap dijaga sebagaimana adab-adab ketika beliau hidup. Tidak boleh dengan suara-suara yang keras berteriak-teriak, ya. Maka kita harus menjaga hal seperti itu, ya.
Ini bagian-bagian yang dijelaskan Syaikhul Islam Taimiyah. Jadi yang difitnah oleh sebagian orang bahwa beliau tidak menghormati, memuliakan Rasulullah SAW, dan beliau justru menjelaskan hak-hak Rasulullah SAW kepada umat, ya, dan bagaimana seharusnya umat ini bersikap kepada Rasulullah SAW. Taib. Jadi itu diantaranya adalah, yang kedua adalah bahwa jangan memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan-panggilan seperti antara sama kita, tapi dipanggil dengan nama-nama, dengan panggilan-panggilan yang mulia, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, semuanya juga kita sebutkan tadi dalil dari surat dari awal ayat-ayat dari awal surat Al-Hujurat. Taib. Yang ketiga adalah an Allah harrama 'alal ummati ayyuzuhu bima huwa mubahun. Ya. Bagaimana Allah SWT yang ketiga kata ini medis menyebutkan dan mengharamkan di atas umat ini menyakiti Rasulullah SAW. Walaupun hal itu dibolehkan, ya ayu amal bihi ba'dhum. Walaupun sesama kita mungkin boleh berperilaku seperti itu, ya tamyizan lahu, untuk membedakan kedudukan Rasulullah SAW dari orang biasa. Nah, apa saja yang dibolehkan sini, bagian menyakiti Rasulullah SAW tidak boleh, yang diharamkan. Padahal kalau sebagai kepada orang lain sebenarnya mubah, dimaksud menyakiti sih seperti menikahi istri Rasulullah SAW. Maka Allah haramkan atas umat ini. Ya, diharamkan atas umat ini. Walaupun kalau orang biasa boleh kita nikahi istrinya, kalau dia sudah meninggal ya, kalau atau dia sudah bercerai gitu. Nah, tetapi di sini Allah SWT mengharamkan atas umat untuk menyakiti Rasulullah SAW. Walaupun itu ada, dan Allah mengatakan itu suatu bentuk menyakiti Rasulullah SAW. Walaupun kalau dilakukan kepada orang selain Rasulullah SAW, itu suatu hal hukum yang mubah saja menikahi seorang yang telah meninggal suaminya. Tapi istri-istri Rasulullah SAW setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka tidak boleh untuk dinikahi oleh seorang pun dari kalangan laki-laki umat ini. Maka Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, wa makana lakum antuk tu Rasulullah, tidaklah pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah SAW. Wala antankihu azwajahu, dan juga tidaklah boleh, ya, wala, dan juga tidak boleh bagi mereka menikahi istri-istrinya. Ya, jadi diawali dengan tidaklah pantas seorang-orang beriman itu, ya, makana lakum, tidaklah pantas bagi kalian antuk tu Rasulullah, kalian menyakiti Rasulullah SAW. Di antara bagian itu Allah katakan wala antankihu. Ya, menyakiti Rasulullah SAW sebetulnya penjabarannya itu luas, bisa menyakiti orang-orang yang menegakkan sunnah, bagian menyakiti Rasulullah SAW, ya, merubah-rubah ajaran Rasulullah SAW, ya, menejek, mengejek-ejek orang yang menailankan sunnah Rasulullah SAW, bagian yang menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, orang yang mengejek-ejek menjalankan ajaran Rasulullah SAW, sebenarnya orang-orang munafik ketika perang Tabuk mengatakan kepada para sahabat, bukan kepada Rasulullah SAW dikatakan oleh mereka, tapi sahabat Nabi SAW. Tapi tujuannya mereka berolok-olok dengan orang yang menjalankan ajar Rasulullah SAW. Tujuannya adalah ingin mengolok orang yang menjalankan ajar Rasulullah SAW. Ketika orang-orang munafik itu mengatakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di waktu perang, pulang dari perang Tabuk, apa kata mereka? Ma ra'aita mislu qura'ina ha'ula'i arghabu butunan wa akdhabu alsunan wa ajabanu indal liqa. Kita tidak menemui orang-orang yang punya ilmu agama seperti ini, ya, orang yang banyak makan, orang yang banyak bohong, orang yang pengecut ketika berperang. Itu sifat mereka, orang munafik katakan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Rasulullah secara langsung. Maka dari itu adalah mengolok-olok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok orang yang menegakkan, mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok orang yang memakai jenggot, mengolok-olok orang yang bercana cingkrang, mengolok-olok orang yang bercadar dan sebagainya, bagian telah mengolok-olok ajar Rasulullah SAW, tidak ragu lagi, ya. Karena kita lihat kalau bukan karena dia menjalankan syariat Rasulullah SAW, diolok-olok, tentulah orang-orang yang tidak menutup aurat akan diolok-olok. Tapi enggak ada. Bahkan orang-orang yang mengetahui agama sekalipun tidak dibolehkan juga mengolok-olok, walaupun dia seorang ahli maksiat. Bagaimana dengan orang yang menjalankan ajaran sunnah Rasulullah SAW? Ini sebuah dosa yang sangat khawatir sekali bagi seseorang, ya. Walaupun kita lihat ucapan-ungkapan-ungkapan sebagian para kiai, para ustaz, ya, pada tokoh agama yang mengaku sebagai penceramah dan da'i, atau tokoh agama, kita lihat kadang-kadang lisannya tidak mampu menjaga terhadap hamba-hamba Allah yang berupaya menjalankan, menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Ini sangat khawatir sekali. Sehingga ketika orang munafikin berkata demikian kepada para sahabat Nabi, Allah turunkan ayat dalam surat Taubah. Apa kata Allah? Ya. Qul abillahi wa rasulihi. Kul abillahi wa rasulihi kuntum tatahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'na imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya? Jadi
Sedangkan mereka berolok dengan sahabat Nabi SAW, bukan dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kan tujuan mereka berolok ini adalah karena orang-orang ini adalah mengikuti Rasulullah SAW, menjalankan ajaran Allah. Maka disamakan mereka sebagai orang yang berolok dengan Allah dan Rasulnya. Qul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian berolok-olok? Jangan cari-cari alasan lagi, kata Allah SWT, sungguh kalian telah kafir, ya sungguh kalian telah kafir setelah beriman. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Ini bahaya. Ya, ini bahaya sekali. Dosanya besar sekali berarti. Sehingga Allah katakan bahwa orang-orang itu kafir setelah dia beriman. Ya, bahaya ketika seseorang melecehkan sunnah, melecehkan ajaran Rasulullah SAW. Baik itu poligami, baik apapun saja, tidak boleh. Kalau ada kelemahan-kelemahan ketika orang menjalankan sebuah syariat, umpamanya taruh, umpamanya ya kan, orang yang celah cingkrang ini, umpamanya kurang beradab dalam berbicara. Ya, itu yang dikritik. Bukan dibicarakan celancing kerangnya. Dikritik, kamu omongannya enggak benar. Yang disalahkan itu. Tidak dibawa embel-embel umpamanya, dihukum rata. Oh, setiap orang celancing kerang berarti dia begitu. Tidak. Ya, yang salah disalahkan, yang benar jangan disalahkan. Maka ketika kita berdiskusi, mengkritik sebuah pemahaman, yang benar tetap tidak perlu dibawa-bawa hal-hal yang tidak penting sama sekali, yang tujuannya adalah untuk menghinakan, mengolok-olokkan, merendahkan. Tidak boleh. Apalagi orang-orang yang betul-betul berupaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena ada orang-orang sebagian tokoh ketika orang mengolok-olok orang merapatkan saf, mengolok-olok ajaran melafalkan saf. Ini ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah yang setiap salat mengatakan kepada sahabat, ya, istau sau sufufukum. Itu nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ada lagi seorang tokoh, ya, yang sekarang sudah mantan ketua ormas. Dia katakan, apa, mana ada syaitan? La tutuk furujalis syaitan. Nah, syaitan kalau salat kan baik, enggak apa-apa, kata mereka. Subhanallah. Seakan-akan bahwa Rasulullah SAW ini ejek, menolak sunnah Rasulullah SAW di situ mereka. Bahwa kenapa harus rapat-rapat, enggak usah. Ya, kalau jarang-jarang syaitan ikut salat, baguslah syaitan ikut salat. Itu kata mereka kadang-kadang. Dan mereka mengolok-olok orang yang selalu berusaha memerintahkan, merapatkan saf setiap salat. Ya. Terus ada lagi membuat pemanya mengajak-ajak, kenapa harus mengkul mantai kalau salat? Ketika mencontoh Rasulullah SAW, ketika beliau berdiri dari sujud, berdiri duduknya, atau berdiri dari sujudnya, berdiri gitu dari sholat, beliau bahkan mengepalkan tangannya, lalu mengepalkan tangannya dan mendorong ke atas. Itu ulama menyebutkan posisi untuk mendorong, berdiri lebih kuat. Maka beliau dengan mengepal tangannya. Maka ada pula yang bukan, itu ada meninju sholat, mana boleh, meninju tikar. Ada pula bagian-bagian ejek-ejekan demikian. Padahal ini berangkat dari kebodohan mereka terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya sebenarnya. Maka kita harus belajar dan belajar selalu agar jangan sampai menyalahkan yang benar, mengejek orang-orang yang berupaya sesuai beribadah dengan sunnah Rasulullah Sallam. Namun akhirnya kita tanpa kita sadari, kita merasa orang-orang beriman, tanpa diketahui rupanya kita, Allah SWT telah mengeluarkan kita dari agama yang mulia ini. Sebenarnya tadi Allah sebutkan dalam surat Taubah, Qul abillahi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ya, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Dengan cari alasan kalian telah kafir setelah beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dengan Allah dan Rasul kalian berolok, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita bahas secara fikih, itu ulama-ulama fikih menyebutkan, ya, bahwa seseorang yang berolok-olok itu ada hukumnya dalam Islam. Dan saya mendapat cerita dari guru-guru sana, ada seseorang mengelolok Syekh Al-Jazair atau Syekh Bin Baz. Ya. Kalau yang kejadian yang di Madinah itu adalah Syekh Jazair. Dia lolok salah seorang penjaga pintu melihat jenggot beliau. Ya. Akhirnya apa? Diberi hukuman. Dipotong satu jarinya. Itu hukum bagi orang-orang yang mengelolok dalam Islam. Itu ada hukumnya, dijelaskan. Orang mengelolok jenggot kah? Olok-olok rencana cingkrang dan sebagainya. Itu disebutkan. Jangan. Ya, kita dapati kadang-kadang ketika orang tidak beramal tidak sesuai dengan sunnah, lalu ada orang yang mengamalkan sesuai dengan sunnah, dengan sholat, dengan rapi, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka justru berolok-olok, melemah, apa namanya, mengejek, merendahkan sebagainya. Ini satu sikap yang perlu diluruskan di tengah kaum muslimin. Karena terdapat di sana orang menjadikan provokasi-provokasi. Sunnah Rasulullah menjadikan alat provokasi untuk memihak umat, bela umat. Dikatakanlah, wah, ciri-ciri orang Wahabi itu begini, sholat ini, sholat. Itu bukan ciri sholat orang Wahabi, itu caranya Rasulullah yang dicontoh oleh orang-orang yang dituduh Wahabi. Ya, mereka mencontoh bagaimana supaya sholat seperti sholat Rasulullah SAW. Berpakaian tuntunan yang disunahkan dari Rasulullah SAW, dan seterusnya. Ya.
Nah, ini yang perlu juga kita jelaskan kepada masyarakat kita. Ya, maka Syaikhul Islam itu menjelaskan hak di antara hak, ya, walau di pada orang biasa boleh dilakukan, tapi Allah memberikan suatu hukum tertentu bagi Rasulullah SAW. Diharamkan menikahi istri-istri Rasulullah SAW. Dan itu bagian dari telah menyakiti Rasulullah SAW. Tapi ayat ini, wa makana lakum antu'dhu Rasulullah, tidaklah pantas sekali menyakiti Rasulullah SAW. Ya, menyakiti Rasulullah SAW itu bukan hanya sekadar menyakiti fisik beliau di masa hidup beliau, tapi setelah beliau meninggal, termasuk itu menyakiti beliau adalah merubah-rubah sunnah beliau, meninggalkan sunnah beliau, mengejek orang menukarkan sunnah beliau, mengejek orang-orang berdoa kepada sunnah beliau. Ini bagian telah menyakiti Rasulullah SAW. Sebagaimana ayat tadi turun, orang-orang menyakiti para sahabat Nabi yang berjuang bersama Nabi SAW, diejek oleh orang-orang munafikin, tidak kemilihat orang-orang yang banyak paham agama ini, orang yang banyak makan, orang yang pembohong dan kemudian pengecut ketika berperang. Ini dalam rangka mengejek para sahabat Nabi yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Baik. Wa aujaballahu ihtirama azwajin. Nah, tambah lagi, bukan sekedar tidak boleh menikahi, tapi Allah mewajibkan agar kita memuliakan istri Nabi SAW. Maka di sinilah terdapat penyimpangan berat orang-orang Syiah Rafidhah, mereka yang mengkafirkan istri-istri Rasulullah SAW, terutama adalah yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Jadi karena mereka begitu bencinya mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, sampai-sampai mereka juga mengkafirkan Hafsah dan Aisyah. Ya, bahkan membuat sebagai cerita-cerita bohong, ya, tentang dalam rangka apa? Memprovokasi orang agar benci kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Maka Allah menyuruh kita untuk memuliakan istri-istri Rasulullah SAW, bahkan digambarkan sebagai ummahatul mukminin. Ibundanya orang-orang beriman. Ya. Maka kenapa disebut ibu ummahatul mukminin? Karena bagian untuk menyelesaikan hak yang begitu besar atas seorang anak terhadap orang tuanya. Maka kata Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Ya, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih utama untuk dihargai dan dihormati oleh orang-orang beriman daripada diri mereka. Ya, dan istri-istri Nabi itu adalah ummahatum, ibunda-ibunda mereka. Yang keempat adalah bagian dari hak Nabi SAW atas umatnya adalah ya, ta'ziru wa tauqiruhu. Ta'ziru membela Rasulullah SAW. Tauqiruhu menghormati Rasulullah SAW, menghargai. Menghargai sunnah beliau, menghargai orang yang menegakkan sunnah beliau. Ya. Nah, kata Allah SWT surah Al-Fath ayat 9, wa tu'azziru wa tuwaqqiruhu, dan kalian membelanya dan memuliakannya. Tu'azziruhu, membela dengan segala daya dan upaya yang kita mampu membela Rasulullah SAW. Ya, membela sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, membela semampu yang kita mampu. Ya, wa tuwaqqiruhu, memuliakan menghormatinya. Bagian yang menghormati memuliakan Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW adalah dengan menjunjung tinggi ajaran beliau, menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau, menghormati orang-orang yang menegakkan sunnah beliau, ya, dan melarang orang, memperingatkan orang yang melanggar sunnah beliau atau melakukan ibadah-ibadah, ya, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang yang melakukan bermacam itu bid'ah-bid'ah, ya, yang mereka anggap sebagai bagian dari bid'ah hasanah, lalu mereka kata itu bagian dari agama, lalu mereka melakukannya. Ini adalah satu bagian tidak memuliakan, salah satu bentuk tidak memuliakan dan mengagungkan ajaran Rasulullah SAW. Kalau dia mengagungkan ajaran Rasulullah SAW, dia pasti lebih suka kepada apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dan tidak kepada apa-apa yang dibuat setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah menjelaskan makna ayat tersebut, yaitu wa nasru Rasulullah SAW wa ta'ziru wajibun, bahwa membela menolong Rasulullah SAW adalah wajib. Ya, wa makna ta'zir wa tauqir, kata beliau, adalah ta'zir adalah ismun jami' linasrihi, adalah segala bentuk sikap membela Rasulullah SAW. Segala bentuk sikap, dengan tulisan, dengan lisan, dengan amal, ya, wa ta'yiduhu, ya, membelanya Rasulullah SAW, menolong Rasulullah SAW dengan berbagai cara yang dia mampu. Wa man'uhu min kulli ma yu'zihi, ya, menghambat segala hal-hal yang akan menyakiti Rasulullah SAW. Itu makna ta'zir menurut apa Ibnu Taimiyah menjelaskan tafsir ayat tersebut. Ta'zir membela Rasulullah SAW dengan kuat tenaga segala cara yang kita miliki, dengan mengamalkan sunnahnya, mempelajari sunnahnya, bagian dari membela, bagian dari menghormati, bagian dari menghargai. Ya, bagaimana kita menghargai
di dunia saja, suatu petata petiti dari orang-orang tua kita, ya, kita hargai, umpamanya, kita pelajari makna yang tertentu, apa yang diperintah Rasul lebih utama, karena itu wahyu dari Allah SWT untuk kita pelajari, untuk kita dalami, dan untuk kita amalkan serta kita ajarkan. Ya. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang makna ta'zir atau taukir. Ini taukir ada, yaitu wal taukir adalah ismun jami' li kulli ma fihi sakinatun wa tuma'ninatun minal ijlal wal ikram. Kalau taukir kata beliau ismun jami' segala bentuk makna, ya, yaitu sikap, keyakinan, ucapan, tindakan, itu maksudnya ismun jami' itu segala hal, kullu ma fihi, yang di situ terdapat ketenangan dan kenyamanan dalam bentuk mengagungkan, ya, memuliakan Rasulullah SAW. Ya. Wa yu'amal min at-tashrif wa at-taqrim wa at-ta'zim bima yasunuhu an kulli ma yukhrijuhu an hadil wiqar. Itu bersikap salah bentuk yang memuliakan, mengagungkan, yang menjauhkannya dari segala hal yang membuatnya keluar dari ketentuan tidak menghormati. Tapi tadi kembali lagi, tetap dalam kaidah, dalam lingkaran apa namanya, karidar syar'i, karidar sunnah. Tidak demi memuliakan Rasulullah SAW, maka dikatakan dia adalah mengetahui yang gaib, dia diciptakan dari cahaya, bahwa makhluk diciptakan karena nurnya Rasulullah SAW. Ini over, berlebihan, gulu, tajawuz, melewati batas. Ya, jangan pula ketika, oh, kalau kita membantah orang mengatakan Rasulullah mengetahui yang gaib, lalu kita sebutkan dalil ayat Al-Quran, oh, Rasulullah tidak tahu hal-hal yang gaib. Ah, lalu mengatakan, oh, ini merendahkan kedua Rasulullah. Tidak. Itu bukan merendahkan, itulah yang memuliakan hakikat yang sebenarnya. Yaitu, karena kalau kita mengangkat, mengatakan satu sifat-sifat Tuhan ada pada diri Rasulullah SAW, itu kita sudah sama dengan para perbuatan orang Ahlul Kitab yang ketika melihat kelebihan mukjizat diberikan Allah kepada Rasul mereka, lalu dianggap dia sebagai Tuhan. Seperti umat Nasrani ketika Isa dilahirkan tanpa ayah, ya, lalu mereka menganggap ini keistimewaan ini, atau ketika Isa mampu menghidupkan orang yang telah meninggal, dianggap dia sebagai Tuhan. Enggak. Itu mukjizat kemampuan yang Allah berikan. Kalau seandainya itu adalah kemampuan makhluk, tentu bukan satu orang yang dihidupkan oleh Nabi Musa. Tentu setiap orang mati bisa dihidupkan oleh dia. Tapi Nabi Musa hanya diberi ketentuan oleh Allah SWT sebagai mukjizatnya. Nabi Isa, bukan Nabi Musa, afwan. Nabi Isa alaihissalam. Ya, baik. Jadi, Nabi Musa juga pernah, ya, menghidupkan ketika dalam kisah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, di mana orang Israel berbeda pendapat tentang seorang pembunuh, siapa yang tidak ketahui pembunuhnya, ada orang meninggal, maka Allah suruh sembelih mereka sapi dengan cerita yang panjang. Akhirnya Nabi Musa juga menyuruh untuk memukul orang yang dibunuh tersebut dengan bagian dari apa namanya, daging sapi tersebut atau bagian tulangnya, bagian dari sapi itu, tidak sebutkan bagian mana yang diambil dari sapi itu untuk yang dipukul kepada orang yang telah terbunuh tersebut. Lalu dipukul dan hidup orang tersebut. Hidup lalu diberitahu siapa yang bunuh dia adalah si Fulan, yaitu kerabat anak dari pamannya. Taib. Jadi itu jangan karena umpamanya demikian berentet hal pemahaman seperti itu, umpamanya ketika seorang wali ada memiliki karomah, lalu dianggap dia mampu dalam segala hal. Tidak. Hanya itu hanya pemberian Allah untuk hal tertentu pada orang ini, bagian terbatas, ya, tidak setiap saat, ya, hanya untukkan memuliakan mereka. Karena karomah arti dari memuliakan orang yang soleh yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang soleh, jika itu adalah karamah yang dimiliki oleh orang-orang yang mentaat kepada menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Taib. Wa min tawqirihi sallallahu alaihi wasallam anna Allah harrama taqadduma baina yadayhi bil kalam. Nah, ini hatta ya'zan. Lalu beliau menjelaskan lagi bahwa di antara bentuk menghormati Rasulullah SAW itu adalah tidak pernah berbicara, ya, tanpa minta izin di hadapan Rasulullah SAW. Ya, wa harama rafa' saut, tadi yang kita jelaskan, diharamkan mengangkat suara di atas suara Rasulullah SAW yang tadi di surat Al-Hujurat kita sebutkan. Wa ayjahar lahu bil kalam, atau bersuara dengan keras yang menghardik, ya, suara yang keras, ya, kama ayjahar rajul li rajul, atau seorang ada yang suara keras kepada yang lainnya. Wa akhbar anna dhalika, ya, sabu hubut li amal, hal itu akan membuat amal seseorang menjadi hapus. Ya, fa hadha yadullu ala annahu yaqtadi kufur. Kalau amal itu hapus berarti mengeluarkan orang dari Islam dong, karena hafal hamusnya amalnya hangus semua, gitu kan? Di annal amal la yuhbat illa bihi. Ya. Karena amal itu tidak dibatalkan kecuali karena dia telah kufur.
Sebenarnya Allah sebutkan dalam surah Hujurat yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya alladzina amanu la tarfa'u aswatak fawqa sautin nabiyhi. Ya. Ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyhi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum. An tahbata a'malukum antum la tashurun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkatkan di atas suara Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum antum la tashurun. Yang kalian mengeraskan suara ya di atas suara Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah suara yang keras, sebenarnya ya sebagian kalian mengeraskan suaranya kepada saudaranya yang lain. Antah batu amalukum, ya akan batal semua amalmu, hapus semua amalanmu, hangus semua amalanmu. Wa antum la tashurun, dan kamu tidak merasa dan kamu tidak menyadari, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukum bagi orang yang lantang berbicara di atas suara Rasulullah SAW, berbicara suara yang keras. Nah, ini dikarenakan ada namanya sahabat bin Syammas ya, Yazid bin Syammas, yaitu atau ya beliau ini kalau bicara suaranya agak Johari gitu. Johari itu bahasa yang suaranya agak berat dan besar gitu ya. Maka setelah turun ayat ini, itu apa namanya, beliau sahabat ini tidak datang ke masjid Rasulullah salat berjamaah. Dia menangis di rumahnya karena ayat ini dianggap oleh dia adalah kepada dia. Ketika itu Rasulullah SAW selesai salat bertanya, ya, ditantang sahabat, di mana dia? Lalu para sahabat beritahu bahwa dia dalam keadaan bersedih dan menangis di rumahnya dan meratapi dirinya karena dia memiliki suara yang agak keras ketika berbicara. Ya, dan belum memahami ayat ini adalah teguran buat dia. Maka Rasulullah SAW beritahu dia dan panggil dia bahwa dia min ahl jannah, kata Rasulullah SAW. Ini sebenarnya sahabat ini tabi'i dari kebiasaan dari suaranya, normal suaranya memang begitu gitu ya. Bukan karena dia ingin bicara lebih keras atau lebih lantang. Baik. Makanya Ibnu Taimiyah menta'liq ayat di atas yaitu ya ladzina amanu la tarfa'u aswata fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul. Wahai orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi SAW, dan jangan kalian mengerahkan suara kepadanya sebagaimana kalian berbicara kepada yang lain dengan suara yang keras. Kajahri ba'dukum li ba'dun an tahbatu amalukum. Ya, sehingga hafuslah amalan kalian. Dan kalian tidak menyadarinya, kata Allah SWT. Apa kata Ibnu Taimiyah mengomentari ayat ini? Fa'idha thabata anna rafa' sawti fawqa sawtin nabi wajaharu. Ya, wajahra lahu bilqawli yukhafu minhu an yakfur sahibuhu. Apabila telah jelas dari ayat ini, mengangkat suara di atas suara Nabi dan berbicara keras dengan suara yang dicemaskan, bisa dicemas yukhafu minhu, yang dicemaskan darinya ayak fur sahibu, dicemaskan atas pelakunya itu dia bisa kafir pelakunya, wa wala yashur, dan dia tidak menyadari ya oyah ya wa yahbitu amaluhu bidzalik, dan menyebabkan amalnya hapus semuanya. Wa annahu man dhannatu lidzalika, bahwa itu adalah lidzalika wasabun fihi, bahwa sebab batal amalnya adalah karena hal itu ya menyebabkan. Fa min ma'lum anna dhalika li ya lima yang bagi lahu minat ta'zir. Nah, maka diketahuilah hal itu menunjukkan bahwa itu apa yang seharusnya kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tauqir wa tasyrif. Ya, membela, menghormati, memuliakan, wa ta'zim mengagungkan, wal ikram memuliakan, wal ijlal juga mengagungkan. Ya, itu seharusnya gitu. Itu menunjukkan, kata Ibnu Taimiyah, betapa besarnya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi apa? Menghormati, menghargai, memuliakan, dan mengagungkan dan ijlal gitu ya. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia ini ta'zim wal ijlal hampir sama artinya, mengagungkan, memuliakan, ikram mungkin memuliakan, tasyrif juga bagian sama artinya memuliakan kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Arab tentu ada makna-makna apabila terkumpul kalimat-kalimat tersebut memiliki makna secara khusus. Baik. Dan di sini dapat dipahami bahwa anna qiyamul al-madhi li Rasulullah SAW wa sana'i alaihi, bahwa ketika kita memuji Rasulullah SAW, memuliakan Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW, menghormati Rasulullah SAW adalah bentuk kita menegakkan agama. Dan menyatukan hal itu, meninggalkan itu adalah bukti kita meninggalkan agama. Yang kelima, beliau jelaskan, anna Allah Ta'ala amara bimahabbatihi sallallahu alaihi wasallam akthar mimahabbat mahabbidid dunya jami'an.
Yang kelima kata beliau, di mana Allah menunjukkan betapa besarnya hak Rasulullah SAW untuk dicintai melebihi dari segala isi dunia ini. Ya, wa minha mahbubatid dunya, di antaranya adalah ada 8 perkara yang dicintai oleh manusia dari dunia ini. Yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya, itu surat Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyaratukum wa amwalin taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Apa kata Allah? Katakan hai Muhammad, jika ayahmu, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, jadi ada berapa? Ayah-ayah kalian, orang-orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, ya, karib kerabat kalian, ini sudah 5. Wa amwalu tarfu, harta yang kalian cemaskan, ya, kehilangannya. Wa amwalu niktaraftumuha, ya, harta-harta kalian yang yang kalian kumpulkan, yang kalian wa amwalin tarwa, itu harta-harta kalian yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang ketujuh adalah yaitu perdagangan yang kalian cemaskan kebangkrutannya, ya, wa masakin tardawnaha, rumah-rumah, gedung yang kalian senangi, lebih kalian cintai, ya, itu yang 8 tadi itu, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Kata Rabbasu, Allah ancam, tunggu sajalah sampai Allah berikan keputusan terhadap kalian. Sampai Allah berikan sebuah keputusan. Ini, kata Rabbasu, Allah ancam. Nah, ini menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah SAW adalah lebih dari segala-galanya bagi seorang beriman. Di mana dalam hadis Nabi SAW yang sebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, dan Sahih Bukhari Muslim, salah semangku nabi wajad bihin halawatul iman. Ada 3 hal bila terdapat pada seseorang, ya, wajad bihin halawatan, dia akan merasakan manisnya iman. Salah semangku nafihi, ya, ada 3 hal orang yang terdapat padanya sifat yang 3 ciri hal ini, 3 ciri ini, wajad bihin halawatan, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya sebutkan adalah ayakun Allah wa rasul habba ilaihi mimma siwahuma, bahwa dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segala-gala, dari selain keduanya. Ya, itulah menunjukkan betapa cintanya seorang kepada Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, 3 hal yang bila seseorang terdapat pada dirinya sifat ini, wajada bina halawatul iman, dia akan merasakan manisnya iman. Disebutkan antara 3 hal itu adalah, itu ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min masiwahuma, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dan juga Rasulullah SAW sebutkan hadis yang telah kita bacakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidihi wa nasi ajma'in, tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya dari anaknya dan ayahnya dan manusia seluruhnya. Nah, ini penjelasan ini di Yerushalayim Islam Temiyah menjelaskan hak-hak Rasulullah kepada umatnya. Tetapi kok ada orang mengatakan bahwa Ibnu Temiyah itu tidak menghormati, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW. Lalu beliau menyebutkan watas juga ada di Quran, dan ini juga kata beliau terdapat dalam Quran, yaitu an-nabiyyu aula bil mu'minina anfusihim, dalam surat Al-Ahzab ayat 6 tadi, bahwa orang beriman itu lebih utama untuk dicintai oleh orang beriman daripada diri mereka sendiri. Berkata Ibnu Taimiyah juga, wan nabiyyu yajibu alaina an nuhibbahu hatta yakuna habbu ilaina min anfusina wa abaina wa ahlina wa amwalina. Nabi SAW wajib atas kita untuk mencintainya, yaitu lebih dari mencintai diri kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, harta kita. Wa nu'adhimuhu wa nu'aqqiruhu, kita mengagungkannya dan memuliakannya. Wa nuti'uhu zahiran wa batinan, kita betul-betul taat kepada perintah Rasulullah SAW, baik lahir maupun batin. Wa nuwalli may walihi, kita berloyalitas, kita mencintai orang yang mencintai Rasulullah SAW. Wa nu'adi man yu'adihi, kita memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Jangan terbalik, orang yang mengajak kepada sunnah, orang selalu memotivasi untuk menjalankan sunnah, lalu dianggap orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW. Wa na'lamu annahu la tariqa ilallah illa bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, kita benar-benar yakin bahwa tidak ada jalan untuk menuju Allah SWT kecuali dengan menjalankan syariat, mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, bila sebutkan lagi adalah annallaha amarna bis salati
hak-hak umat, hak Rasulullah atas umatnya adalah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Di mana Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat, atau Allah firmankan surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah malaikatahu. Allah gambarkan tentang keutamaan salawat ini sampai Allah katakan Allah pun bersalawat. Malaikat-malaikat demikian. Yusalluna ala nabi. Bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian dipanggil orang, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, sallu alaihi. Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Wasallimu alaihiya, dan bersalamlah kepada, berikan salamlah kepadanya, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ungkapan kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi sallallahu wasallam, dalam sabda Rasulullah SAW menyebutkan motivasi kepada umatnya, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa mengucapkan salat satu kali saja untukku, kata Rasulullah SAW, sallallahu biha, sallallahu alaihi biha ashran, sallallahu alaihi biha asyara, Allah akan balas salawat itu dengan 10 kali lipat. Para ulama menjelaskan apa maknanya salawat Allah kepada Rasulullah SAW, atau salawat Allah kepada orang-orang beriman, sebenarnya balasan dari salawat yang dia lakukan kepada Rasulullah SAW tadi. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu, ya, Allah akan bersalawat alaihi, ya, sallallahu alaihi biha asyara, akan balas. Maksudnya adalah sebut kepada sana'uhu inda malil a'la, yaitu Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat-malaikatnya. Demikian pula orang-orang bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memuji hamba-hambanya di hadapan para malaikat yang mulia. Wa qad umira biha ma'al amri bi talabi wasilah lahu sallallahu alaihi wasallam, bahkan diperintahkan untuk mengucapkan salawat itu ketika memohon wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ketika kita selesai adhan, itu dianjurkan membaca doa oleh Rasulullah SAW. Idza sami'tul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul, jika kalian mendengar orang azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Summa sallu alayya, kemudian ucapkan selesai azan, ya, bersalawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu, ya, sallallahu alaihi biha asyara, orang yang mengucapkan salat kepadaku satu kali, Allah akan balas salatnya dengan 10 kali. Summa sallu sallallahi, ya, sallallahi, summa sallallahu li, summa sallallahu li al-wasilah, kamu mohonkanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Itu di mana kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamam salatul qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah. Ya. Jadi kita mohonkan wasilah. Summa sallallahu li wasilah, kamu mohonkanlah sallallahu li wasilah, mohonkan kepada Allah untukku tentang al-wasilah. Al-wasilah itu apa? Rasul menafsirkan fa inna manzilatun fil jannah, yaitu tempat yang ada di surga. Itu wasilah di situ. Ya, sallallahu alaihi wasilah. Al-wasilah yang disebut di sini kata Rasulullah apa adalah manzilatun fil jannah, satu tempat yang mulia di dalam surga, la yang bagi ila li abdin min ibadillah, yang tidak akan merapatinya kecuali orang-orang yang ada hamba-hamba Allah. Wa arju an kuna ana huwa, saya berharap salah yang orangnya yang akan mendapatkan tempat al-wasilah itu disebut. Faman sa'alallaha, faman sa'alallaha li al-wasilah, orang yang memintakan kepada Allah untuk kuwasilah, halal lahu syafa'ah, dia akan mendapat syafa'at Rasulullah SAW kelak di akhirat. Ini semua motivasi untuk banyak bersolat kepada Nabi SAW, disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Jadi begitu beliau mencintai, bukan beliau anti salawat dan segala macamnya, cuma beliau menjelaskan jangan sampai ada yang disebut, kalau dalam bidang-bidang salawat pokoknya ada menganggap ada salawat lain lebih utama dari salawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini jelas menyisi sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada yang utama, pastilah Rasulullah SAW akan ajarkan itu kepada umatnya. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah telah bersabda, man qala hina yasma'un nida, orang siapa yang mengatakan ketika telah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah, ya Allah, inilah panggilan yang sempurna, ya, hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah Nabi Muhammad SAW al-wasilah dan wal-fadilah. Ya. Wa ba'asu maqaman mahmudan ladhi wa'attah, dan angkatlah kedudukannya yang ke tempat yang terpuji semana yang telah engkau janjikan. Apa balasannya? Halal lahu syafa'ati. Halal baginya syafa'atku kelak di akhirat. Artinya orang tersebut akan mendapat syafa'at Rasulullah SAW. Wa hadha yubayinu al-hat ala su'alillahi al-wasilah li Rasulullah SAW. Ini terdapat dorongan untuk mohonkan doa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Rasulullah SAW diberikan tempat al-wasilah tersebut.
Fahadha malamih wa waqafat yasirah, ini adalah hanya cuplikan-cuplikan sekilas yang menjelaskan kepada kita bagaimana sikap Syekhul Islam Taimiyah dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu diikat dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Ya. Adapun penjelasan-penjelasan insyaallah hal-hal yang menyelisih sunnah dalam mengagungkan Rasulullah SAW akan kita bahas pada pertemuan yang akan, yaitu pertemuan yang akan datang, yaitu yang yasil ila daratul wulu, yaitu dianggap sebagai sikap yang berlebih-lebihan dalam memuliakan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang adalah sikap-sikap yang perlu dikoreksi ketika mengagungkan memuliakan Rasulullah SAW, ya, termasuk sikap-sikap yang gulu, maksudnya sikap-sikap gulu yang perlu di sikap yang berlebihan di dalam memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW, yang pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan bahas topik ini. Wallahu a'lam bishawab.